Hasil tutorial pada kali ini yang diharapkan adalah nanti bisa membuat seperti soal yang sudah dibuat ini. Ini adalah uji kompetensi khusus untuk bidang pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar ya kelas 6. Di sini sudah ada tombol, tombol ini warnanya berubah-ubah dan nanti kita praktekkan bagaimana cara membuat tombol bisa berubah. Kemudian klik OK. Sudah itu di sini masuk di petunjuk pengerjaan soal. Ini bla 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 sudah dibaca. Sesudah itu klik di next di sini. Kemudian masukkan nama di sini. Namanya sudah nama dimasukkan, klik mulai. Sudah itu langsung dimasukkan ke arah petunjuk soal atau ke soal pertama itu. Kita akan mencoba secara acak saja dulu untuk pertama dan nanti kita lihat hasilnya. Ini soalnya ada 20 soal dan ketika mengklik ini bukan pada jawaban tapi pada tombol A, B, C, D nya itu ya. Ternyata dengan secara acak tersebut ini hanya betul 3, berarti yang salahnya ada 17, skornya adalah 15. Kemudian di sini ada kalimat terima kasih telah mengerjakan semua soal, jika ingin mengulangi klik ulangi, dan jika sudah merasa puas dengan perolehan nilai silahkan klik tombol keluar. Nah ini karena ini nilainya masih kecil, biasanya audien atau peserta itu ingin mengulangi. Kita coba klik kembali ulangi. Maka masuk lagi ke loadingnya. Dan kita klik kembali, baca kembali petunjuknya. Sudah itu klik next. Masukkan kembali nama. Nah, sudah itu klik mulai. Kita coba sekarang agak membacanya ya, meskipun tidak semuanya mesti benar ya. Masih belum tentu benar, semoga ini tidak dibaca secara maksimal. Nah, ternyata karena barusan itu dibaca, maka ini jawaban semuanya benar, kemudian salahnya 0 dan skornya 100. Berarti biasanya kalau sudah mencapai nilai maksimal, peserta atau audien itu akan mengkliknya adalah untuk tombol keluarnya. Ini tombol keluarnya. Terima kasih telah mengerjakan semua soalnya, kemudian masuk kembali ke loading untuk menutup. Setelah itu ada tampilan alhamdulillah ya. Nah itu diantara hasil yang ingin dicapai dalam tutorial kali ini. Baik, sebelum kita mulai membuat soal interaktif dengan menggunakan Macromedia Flash Professional 8, terlebih dahulu sedikit kita jelaskan dulu fitur-fitur yang ada dalam Macromedia Flash Professional 8 ini. Kita buka dulu lembar baru Flash ini ya, dokumen baru. Dan di sini adalah ada beberapa fitur yang sangat penting yang kita gunakan nanti, meskipun tidak kita jelaskan lebih terperinci, hanya secara judul besarnya saja. Ini yang sebelah atas ada file, edit, view, insert dan yang lainnya. Ini masuk ke dalam menu bar ya, menu bar di Macromedia Flash Professional 8.
Selanjutnya ini di sebelah kiri ada beberapa tool-tool di sini ya. Di antaranya ada selection tool, ada tree transport tool dan yang lainnya di sini ya di sebelah kiri. Ini maksudnya di toolbox ya. Toolbox ini digunakan untuk berbagai operasi kaitan tentang menseleksi dan yang lainnya. Selanjutnya ini di sebelah bawah ada panel properties. Panel properties ini terdiri dari ada merubah background, ukuran lembar kerja, huruf, warna huruf, trim dan yang lainnya ya. Selanjutnya di sini di bagian tengah ada stage. Stage ini merupakan tempat para animator untuk melakukan berbagai kerjanya di sini. Selanjutnya di sini ada ini ya, yang disebut dengan timeline. Timeline itu di sini ada layer, ada frame, the scene ya, dan yang lain-lainnya di sini ya. Di sini untuk menempatkan berbagai tempat pekerjaannya juga sama ya. Untuk memasukkan yang meninsert video, huruf, simbol dan yang lainnya. Kemudian di sini ada panel color. Panel color nanti itu untuk tentang pewarnaan dan yang lainnya ya, termasuk pengaturan tata letak ya di sini ya. Kemudian terakhir di sini ada library. Library itu nanti ya untuk penyimpanan data-data simbol, tombol, kemudian tab-tab yang lainnya di sini ya. Lebih lengkapnya ini adalah seperti ini. Nah, ini ya, ini menu bar, kemudian toolbox, panel properties, stage, panel color, library ya. Nah, ini merupakan fitur-fitur kelengkapan yang ada di Maker Media Place Professional ya. Ini lebih lengkapnya lagi. Ini dari timeline yang tadi, karena kita sekarang akan lebih banyak menggunakan di timeline ini. The scan, scan ini merupakan kumpulan dari keseluruhan timeline ya. Scan, kemudian ini ada layer. Layer itu tempat meletakkan objek-objek yang berbeda ya. Kemudian di sini frame merupakan bingkai-bingkai kecil yang dapat diisi baik dengan tulisan, baik dengan video, baik dengan gambar atau simbol yang lainnya. Jadi timeline merupakan kumpulan pengaturan tool yang sangat besar. Yang ada di sana itu adalah ada layer dan frame. Itu sekilas tentang bagian-bagian atau fitur-fitur yang ada di Maker Media Place Professional 8 ini. Baik. Untuk mulai pembuatan soal interaktif, fitur-fitur yang tadi sudah dibahas akan kita gunakan. Dan kita awali dulu dengan stage. Ini kita membuat sebuah gradasi atau latar. Umpamanya kita menginginkan warna latarnya itu adalah kuning, maka caranya background di bawah ya, di properties, maka nanti seperti ini, kuning. Ini untuk gradasi. Selanjutnya perlu dijelaskan pula kaitan tentang macam-macam tulisan ya, macam-macam tulisan yang ada di Maker Media Place Professional 8 ini ada 3 ya. Satu ada static tag, kemudian ada dynamic tag dan input tag. Untuk penulisan biasa, paragraf tulisannya biasa static tag. Kemudian untuk input tag biasanya adalah untuk menulis agar nanti bisa muncul kalau menulis. Kalau dynamic tag adalah memunculkan tulisan. Misalnya nanti akan masuk, semuanya akan kita bahas. Baik, untuk sementara kita menggunakan static tag ya di sini ya. Static tag dulu ya. Kemudian yang kita butuhkan dalam timeline ini kali ini adalah untuk pembuatan soal. Yang kita butuhkan ini kita bermain di science dulu ya, di science dulu. Untuk memunculkan science, klik di window. Kemudian di sini ada ya, ada order funnel. Kemudian di sini ada science, klik dan maka akan muncul di sini. Kemudian judul-judul folder yang kita butuhkan
Yang pertama di sini kita membutuhkan untuk loading ya. Loading. Kemudian kita tambah lagi. Di sini kita membutuhkan menu ya. Membutuhkan menu. Kemudian kita juga membutuhkan petunjuk ya. Petunjuk. Maksudnya petunjuk pengerjaan soal. Selanjutnya kita membutuhkan di sini adalah cover. Cover soal nanti. Kemudian membutuhkan juga desain ini adalah untuk kerja soal. Kemudian kita juga membutuhkan keluar dan membutuhkan di sini ending. Nah, ada rasa cukup untuk sementara, nanti kalau kurang atau lebih bisa dihapus atau kita bisa diganti ya. Nah, ini untuk lebih mudah masing-masing folder tersebut kita beri ciri dulu ya. Di sini adalah untuk loading. Loading. Atau kita langsung saja dulu ya untuk loading. Di sini kita seleksi dulu, kita buang dulu. Kemudian kita akan membuat loading di sini. Caranya klik dulu di sini di kotak segi empat tercentul di sini ya. Kemudian di sini di color kita buang dulu untuk garis pinggir sebab kita tidak membutuhkan. Kemudian di sini kita cari untuk warna loadingnya mau apa. Kalau kuning dirasa dengan merah bisa kontras. Dan kita buat di sini. Nah, seperti ini. Dirasa cukup. Kemudian di frame di klik kanan. Kemudian create motion twin. Sudah itu kita tarik ya, kita seleksi dulu di sini pakai free transfer tool. Kemudian tanda bulat di tengah kita tarik ke sini ya, di tengah ya, ke tengah ya, sampai di sini. Kemudian di frame kita coba klik kanan di angka 80, kemudian insert keyframe ya, insert keyframe. Kemudian kita tarik kembali ini. Nah, kita tarik ke sebelah kanan sehingga nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu. Sesudah itu kita membutuhkan ada tulisan ya. Nah, ini layarnya kita tulis di sini, kita berjudul adalah kotak ya. Kotak. Kemudian kita buat lagi layar berikutnya, kelebihan. Nah, di layar 2 kita buat pemenya untuk loadingnya dengan tulisan bismillah ya. Bismillah. Kemudian klik kita di sini di tekstur. Kemudian kita tulis di sini bismillah. Ya. Ini kita seleksi, kita pindahkan ini dirasa tulisannya ternyata ini ya, agak di tengah. Kemudian tulisan bismillah umpamanya kita mau ubah tekstur dulu, mau ubah warnanya umpamanya mau berwarna biru umpamanya, bisa silahkan di sini diklik cari warna biru. Untuk mengetes hasil pembuatan loading ini tinggal control enter. Nah, hasilnya adalah nanti seperti ini. Baik, loadingnya sudah selesai. Kemudian kita sekarang akan masuk di menu. Klik di sayang di sini.
desain kemudian centang di menu, maka akan terbuka lembar seperti ini. Di menu umpamanya kita mau membuat uji kompetensi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, namanya kelas 6 sekolah dasar. Yang seperti ini kita coba. Nah, warnanya seperti ini. Warna tulisan nanti bisa diubah sesuai dengan kebutuhannya. Makanya bentuk tulisannya mau seperti apa itu silahkan. Kemudian di bawahnya kita umpamanya mau membuat sebuah tombol. Ya. Tombol di sini tombol bulat, tombol untuk tanda mulai. Kita seleksi dulu tombol ini agar dimana penempatannya sesuai keinginan kita. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian tombol ini agar bisa berfungsi, maka kita akan membuat sebuah perintah. Langkah pertama, bulatan ini kita buat dulu tombol. Caranya klik kanan, kemudian compare to symbol. Nah, di simbol ini umumnya kita buat tombol yang kecil ya, tombol. Nah, ini sudah di button, ini sudah di tengah, klik seperti ini. Nah, maka ini sudah menjadi sebuah tombol. Kemudian tombol ini kita berikan sebuah action, sebuah perintah. Caranya dengan cara double click ya, maka akan muncul seperti ini. Ada up, over, down, kemudian hit up. Ini maksudnya adalah warna tombol saat tidak disentuh. Kemudian over, ini adalah di over ini saat mouse atau ini menyentuh ke tombol. Kemudian down ini ketika diklik, dan hit adalah ketika atau situasi dalam keadaan biasa ya. Kita sekarang masuk di over. Di over kita klik kanan, insert keyframe, kemudian warnanya kita ubah umpamanya menjadi warna merah ya, warna merah. Jadi nanti ketika mouse bersentuhan dengan tombol, warnanya akan berubah menjadi merah. Kemudian di down, insert keyframe kembali, kemudian warnanya kita ubah lagi umpamanya mau menjadi warna hijau, sehingga nanti ketika diklik ini akan berwarna hijau. Dan di hit ini insert keyframe itu silahkan omnya berwarna hitam. Nah, itu jadi ini tombol nanti akan warnanya akan berubah-ubah. Sekarang kita masuk dulu kembali ke loading yang tadi ya, kembali ke loading. Loading yang tadi agar bisa berfungsi ya, kita coba cek dulu pekerjaan sekarang, control enter. Nah, seperti ini. Kemudian nah, berarti ini belum berfungsi ya, belum berfungsi untuk loading ini. Caranya adalah kita klik kanan dulu di bagian ini ya, di bagian kotak ya, bagian kotak tadi. Kemudian kita buat action dulu, action maka akan muncul di tag ini. Kemudian ada tanda add a new item to the script, tanda tambah di sini. Kita klik, kemudian masuk global function, masuk di browser network, kemudian di face common. Nah, di sini ya. Kemudian di sini kita pakai tanda kutip, kemudian full screen, kemudian kutip kembali, koma, pakai quiet ya. Quiet. Kita coba dicek, cek sebentar. Nah, betul ya, sudah betul. Untuk selanjutnya, agar nanti ini bisa beroperasi di action ini, di loading, maka nanti di sini ya, di akhir
Kita coba buat. Pakai action kembali. Action. Ya. Kemudian kita masuk di global function, time control, go to and stop. Setelah itu kita masuk di tanda ini, pada tanda kutip. Kemudian kita masukkan menu ya. Menu, kemudian koma 1, maksudnya di menu di frame 1. Kita coba kontrol. Nah, betul katanya. Ya. Kita sekarang masuk di petunjuk. Ini. Di petunjuk masuk lagi di sini ya, di text tool untuk membuat sebuah tulisan. Ingat tulisannya tetap masih menggunakan static text ya, untuk pembuatan paragraf. Petunjuk ya di sini. Petunjuk pengerjaan soal. Untuk petunjuk pengerjaan soal, silahkan saja disesuaikan dengan kepentingan. Ya, disesuaikan dengan kepentingan kita. Ini agar di awalnya. Nah, umpamanya di petunjuk ini kita mau membuat beberapa kalimat. Contohnya umpamanya satu isi kolom nama. Kedua apa ya, bla bla bla. Ketiga bla bla bla. Keempat bla bla bla. Itu sesuai kepentingan kita saja. Nah, itu. Nah, untuk petunjuk pengerjaan soal silahkan dibuatkan. Sesudah itu kita di sini akan membutuhkan simbol atau tanda next ya. Di sini saya sudah siapkan ya. Bisa buat sendiri juga boleh, ataupun juga yang sudah kita siapkan mau tanda-tanda seperti ini. Ini biasanya, atau saya mau coba dengan menggunakan gambar ini ya. Kita copy saja, sudah itu kita masuk lagi di sini. Kemudian di paste. Nah, gambar ini terlalu besar ya. Kita seleksi dulu. Kita bawa di bawah saja ya. Oke ini. Nah, gambar ini maksudnya adalah untuk gambar next ya. Gambar next. Agar gambar ini bisa berfungsi, maka jangan lupa kita jadikan dulu gambar ini menjadi simbol ya. Maka convert to symbol, kemudian di sini kita isi dengan TBL ya. Itu tombol, maksudnya tombol next ya. Next. Kemudian oke. Ini baru dijadikan sebagai tombol ya. Kemudian langkah berikutnya ini kita berikan action, berikan perintah. Caranya klik kanan, action, sudah itu masuk lagi di add a new item, the script atau tanda tambah ini, klik, kemudian masuk di global function, masuk di movie clip control, kemudian di on ya. Sudah itu kita masuk di sini ada release, double klik. Nah, sesudah double klik, pindahkan kursor di sini, kemudian masuk lagi di add a new ya, tanda tambah ini, kemudian kita masuk di global cover ya, lembar cover. Caranya di sini kita tanda kutip cover tanda kutip ya, koma 1. Ini maksudnya di frame 1. Kita coba cek. Nah, betul ya. Seperti ini. Sehingga nanti akan masuknya langsung di lembar tersebut itu ya. Nah, di petunjuk ini sudah selesai. Kemudian kita masuk sekarang di cover ya, di cover soal. Di cover yang kita butuhkan, jangan lupa ini tekstur dulu. Di sini kita membuat sebuah perintah, umpamanya tulis namamu di kolom berikut atau di kolom berikut ya. Berikut ya. Sudah itu, sudah ini dimunculkan ya. Pokoknya ini kita maunya agak di tengah ya. Seleksi. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat sebuah kotak.
Kotak ini gunanya adalah untuk nanti audien atau peserta mengisikan nama di sini. Caranya kita cari di sini di properti, maaf ya, di panel ini. Sekarang yang digunakan bukan static tag, tapi kita menggunakan adalah input tag. Nah, ini input tag. Nah, kemudian kita buatkan kolom di sini. Kolom sesuai kebutuhan. Nah, ini ya. Kolom ini ya. Nah, di kolom ini nanti peserta atau audien akan mengisikan namanya ya. Caranya ya. Nah, karena ini belum diberikan perintah, maka ini nanti akan hilang ya. Jadi kalau kita coba seperti ini ya. Control Enter. Nah, sudah mulai masuk. Ini di loading. Nah, kita klik. Ini belum berperan sebab tadi belum diberikan instruksi harus kemana ya. Dan sekarang agar ini punya instruksi, maka nah, dari tadi itu ada di menu ya. Di menu. Nah, ini. Di menu nanti dia harus masuk di petunjuk ya. Nah, caranya itu adalah klik kemudian action ya. Kemudian jadikan dulu sebagai tombol rilis. Sudah itu kita masuk global function time control go to and stop, kemudian tanda kutip di sini masuk di petunjuk ya, petunjuk koma satu, coba cek. Nah, betul ya. Sekarang ini akan bisa difungsikan ya. Nah, kita coba klik. Nah, langsung akan masuk di petunjuk ini. Petunjuk tadi bisa dilengkapi ya. Kemudian kita klik ini. Nah, langsung akan masuk. Ternyata ditulis nama di sini, kotaknya belum muncul. Yang salah itu adalah karena ketika menulis tadi ya, menulis di cover di sini ini belum diberikan tanda ya. Seharusnya ini kita masuk dulu di properties bawah, kemudian kita masuk di tanda ini. Nah, kita sekarang coba lagi control. Klik ya, betul. Ya, sekarang sudah muncul di sini. Dan di sini tinggal diberikan nama apapun ya. Nah, sudah bisa ya. Selesai sampai dengan cover ya, cover. Nah, di cover pun di sini agar peserta bisa mengerjakan soal, maka buatkan lagi di sini itu adalah tombol lagi ya. Tombol atau tadi kita masuk saja di sini. Tombol atau buatkan lagi atau pakai next ya yang ini ya. Kita coba buatkan lagi next saja ya. Next yang tadi. Nah. Next. Kita seleksi dulu. Ini belum bisa digunakan ya. Kita compare lagi di sini tomnya tbl underscore next 2 saja, next 2. Sebab tadi sudah ada next satunya ya. Sudah itu kita klik kanan action, sudah ada tanda tambah ini, masuk global function movie, klik control, kita fungsikan dulu tombolnya, kemudian kita masuk di release,
kemudian pindahkan kursor ke sini, kemudian tanda tambah lagi global function time line control go to and stop. Ini nanti akan masuknya di soal ya, berarti tanda kutip soal koma satu, maksudnya di frame satu. Kita cek dulu. Ya betul katanya. Jadi sekarang tombol ini akan berguna, nanti akan langsung masuk di soal. Dan baik, sekarang kita akan pembuatan soalnya. Centang di soal di sini. Nah, ini sudah lembar baru lagi. Nah, untuk soal kita akan mencoba membuat 10 soal saja, tapi kita buat tentunya dalam waktu yang cukup singkat ya. Nah, di sini. Nomor 1 umpamanya kita akan membuat soal yang jawabannya adalah mungkin itu juga ya, untuk menghemat waktu ya. Pokoknya nomor 1, siapakah Khulafaur Rasyidin yang pertama? Yang pertama ya. Kita di sini akan memberikan untuk multiple-nya ya, pemennya Umar bin Khattab ya. Kemudian di sini kita akan nulis pemennya Utsman bin Affan. Di sini kita akan nulis pemennya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di sini kita akan nulis Ali bin Abi Thalib R.A. Nah, kita coba sekarang biar ini yang rata, kita seleksi dulu caranya. Ini kita seleksi secara keseluruhan, ini agak rata ya untuk tinggi bawahnya. Nah ini, kemudian untuk rata ke pinggirnya seperti ini, nanti bisa diatur-atur kembali, bisa diatur-atur lagi. Kemudian di sini kita akan menggunakan tombol yang tadi ya untuk tanda pilihannya, sebab kita membutuhkan A, B, C, D. Caranya klik tadi tombol, kita sudah punya tombol tadi ya. Tombol ini kita tarik biar mudah saja di sini ya. Kita tarik, kemudian kita seleksi, kemudian kita perkecil. Ini tombol bisa saja sesungguhnya dengan menggunakan langsung saja, tapi karena kita mau menggunakan yang sudah ada yang tadi ya. Copy lagi bersatu ya. Kita coba saja ini yang kita, kemudian kita masuk, kita berikan simbol di sini namanya untuk A. Warnanya kita beri warna kuning ya, biar kontras kuning. Kemudian di sini kita tuliskan B ya. Kemudian di sini C.
Ini oke. Selanjutnya tombol-tombol ini, di tombolnya ya, bukan di sana ya. Actionnya kita buatkan action, yaitu global function, kemudian fungsikan dulu, rilis. Sesudah itu kita masukkan global function lagi, time control, next sprint. Nah, ini. Tuh ya, kita copy saja ya secara keseluruhan biar mudah. Kita copy, kemudian kita masuk di B. Nah, ini yang dibutuhkan actionnya ya. Nah, di sini kita pastikan saja di sini ya. Sama ya, next screen, kemudian di tombol ini juga sama ya, kita pastikan saja biar cepat. Kemudian D juga sama, action kita pastikan saja. Nah, berarti semuanya ini sudah bisa digunakannya. Untuk selanjutnya, untuk lebih cepat, kita akan hanya akan mengubah-ubah soal saja. Caranya adalah kita masuk di frame kedua, tadi frame 1 ya, masuk frame 2, kemudian insert keyframe. Berarti kalau insert keyframe, maksudnya adalah bahwa soal itu akan terbawa ya di sini. Sekarang tinggal buang saja ini, kita ganti dengan angka nomor 2. Pemainnya siapakah Hula Porosidin yang keempat, teman-teman? Keempat. Nah, kemudian masuk di soal berikutnya. Soal nomor 3. Siapakah Hula Porosidin yang ketiga, teman-teman? Ketiga. Ya. Yang sudah ada itu pertama, kedua, keempat, kemudian ketiga. Nah, di sini adalah kedua ya, part kedua. Nah, kita masuk di soal nomor 5. Set keyframe nomor 5 di sini. Siapakah Hula Porosidin yang bergelar Al Faruk, teman-teman?
Kemudian yang keenam, soal nomor 6. Siapakah hula porsen yang bergerak? Zunurain. Zunurain. Nah. Sudah 6. Yang ketujuh. Siapakah hula porsen? Coba ini pindahkan ke bawah ya. Kemudian ini seleksi dulu untuk yang tadi. Ini pindahkan sedikit ke atas. Nah, sudah 7 ya. Kemudian insert keyframe lagi. Soal nomor 8. Umpamanya, siapakah hula porsen yang menggantikan tidur di tempat tidur palsu saat akan beristirahat? Sudah 8 ya. Masuk lagi sekarang di nomor 9. Insert keyframe. Sekarang nomor 9. Siapakah khalifah yang menikah? Yang menikah dengan Umi Kulsum dan nomor 10, nomor terakhir. Insert keyframe lagi. Sekarang nomor 10 itu, siapakah hula porsen yang menikah dengan, nah, Siti Fatimah. Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, selesai soal. Kita cek dulu ya. Nomor 1 sudah. Nomor 2 belum ada. Kita buang dulu. Buang dulu. Sudah tadi di sini. Nomor 3 sudah ada. 4 sudah. 5 6 7 sudah. Nah, kita perbaiki tulisannya. 7 8, sudah kita perbaiki tulisannya. 8 9 sudah. Nah, berarti soal sudah selesai ya. Kita coba control enter dulu. Kita klik, ada petunjuk masuk. Nah, ini tuliskan nama, bla 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 bla, sudah. Next, sudah. Nah, ini sudah ya. Nah, betul, iya. Nah, berarti pembuatan soal sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat sebuah
rumusan hasilnya. Rumusan hasil kita buat saja di frame berikutnya di sini ya. Di frame ke-11 inset keyframe. Oh, di sini jangan keyframe ya, tapi inset blank keyframe. Berarti kita di lembaran yang kosong. Di lembar yang kosong ini kita akan tulis dengan static text ya. Jumlah ya. Jumlah format tadi ini karena kita mengubah dengan warna kuning tadi. Kita ganti dengan warna yang lebih elegan, warna biru. Sini. Jawaban benar titik 2. Kemudian di sini jawaban salah titik 2. Di sini buat lagi skor, skor ya. Nah, ini kita seleksi dulu, kita seleksi dulu. Ini kita membutuhkan ratanya di sebelah. Nah, seperti ini. Seperti ini kita punjurkan. Kemudian sekarang kita akan memunculkan nilai. Maka sekarang gunakan di tekstur tulisan, sekarang menggunakan yaitu dynamic stack. Nah, yang ini dynamic stack. Nah, buatkan seperti ini ya. Dynamic stack biar mudah, kita seleksi Ctrl C, kita tarik ke bawah. Nah, sudah dua. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah, tiga ya sudah. Biar kita tidak terlalu repot membuat kotak ini. Nah. Selanjutnya kita akan membuat seleksi di sini ya. Di kotak ini nanti akan muncul jawaban yang benar. Caranya klik dulu ya. Klik, kemudian kita masuk di bawah. Nah, di sini ada var ya, ada var. Kita tulis di sini adalah jumlah underscore benar. Nah, itu ya. Tutup. Kemudian kita pindah yang ini, sama masuk lagi di properties bawah, tulis jumlah underscore salah. Ya. Kemudian di sini kita buat lagi jumlah underscore score. Nah, sesudah itu kita akan menyeleksi ini dan kita akan memberikan sebuah action ya. Atau kita coba dulu, kita lihat dulu apakah sudah mulai masuk atau tidak ya. Kita coba Ctrl M. Nah, klik ya, nama blablabla. Kemudian nah, kita coba. Nah, ternyata di sini belum muncul angka sebab belum ada perintah itu ya. Belum ada perintah. Caranya kita seleksi keseluruhan ini, seleksi dulu, kemudian kita buatkan sebuah perintah. Action. Nah, di sini buat jumlah underscore benar sama dengan benar. Kemudian jumlah
underscore salah sama dengan 10 dikurangi benar. Kemudian jumlah underscore score sama dengan benar benar kali dalam kurung ya, 100 dibagi 10. Kita coba. Iya, benar ya. Ini. Kita coba lagi Ctrl Enter. Nah, ini ada kesalahan ya, ada kesalahan di sini ya. Kita cari dulu ya dalam penyeleksiannya. Kita sekarang buatkan dulu untuk yang benarnya dulu, sebab ini belum ada tanda-tanda yang benar. Siapakah Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertama jawabannya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Caranya seleksi Control, kemudian action, kemudian kita sekarang masukkan di sini ya. Sekarang kita akan mencoba hasil daripada pekerjaan kita ya dengan cara control enter. Nah, ternyata angka belum muncul. Di sini baru nan 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 dan nannya. Apa yang salah? Di sini kita belum ada dua instruksi lagi yang belum kita keluarkan. Satu, kita belum membuat kunci jawaban, dan satu lagi kita belum memberi perintah dari mana mulai menghitung ya. Kita coba di print 1, kita buat kunci dulu. Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Caranya klik kanan action, kemudian seperti ini ya. Sudah. Kita belum memberi sebuah action tanda atau jawaban yang benar ya. Untuk nomor 1, siapakah Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama? Abu Bakar ya. Klik kanan action. Kemudian tadi ada on release. Nah, di sini sebelum next frame kita buat dulu. Klik di sini adalah benar dan huruf kecil ya. Kemudian tanda plus plus enter ya. Sesudah itu kita auto format. Nah, seperti ini kita cek. Nah, benar ya. Nah, seperti ini. Agar mudah ya, atau kita coba lagi satu lagi. Kemudian di print 2, soal nomor 2, siapakah Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat? Jawabannya Ali ya. Klik kanan action. Nah, di sini sebelum next frame kita buatkan dulu benar plus plus enter, kemudian kita auto format. Nah, kita cek benar ya. Maka untuk mempermudah yang lain kita tinggal copy saja ya. Copy, kita masuk di soal di frame 3 ya, soal nomor 3. Siap Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga usulan 8, klik di B. Kemudian action, kemudian yang tadi ini hapus saja. Nah, kemudian kita paste yang tadi, paste. Nah, ini. Kemudian soal nomor 4 pun juga sama. Nah, kemudian nomor terakhir 10.
yang menikah dengan Siti Fatimah Ridwan Ali bin Abi Thalib ya. Action. Nah, paste seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi Control Enter. Kita coba ya, acak saja dulu ya, kita acak dulu. Nah, masih nanganan di sini ya, sebab kita belum memberikan perintah dari mulai mana kita mulai menghitung ya. Nah, caranya masuk di print 1 ya, soal di print 1 akan diklik kanan di action, kemudian di sini var benar sama dengan 0, kemudian kita auto format, kita tes, nah benar ya. Sekarang kita coba lagi Control Enter. So, pakai nama di sini, klik, kita coba secara acak. Nah, sekarang sudah mulai muncul. Karena tadi dengan cara acak, jawaban yang benar cuma 2, jumlah jawaban 8, skor 20. Biasanya ketika nilai kecil itu peserta atau audien suka mau mengulangi atau ada juga yang mau keluar langsung. Maka caranya adalah di sini kita akan buat sebuah kalimat ada ulangi atau ada keluar ya. Kita ambil saja untuk format yang sudah bagus saja ya, yang sudah saya siapkan. Di sini ada ulangi ya, di sini ada ya, ulangi. Kita masukkan di sini. Nah, kita pindahkan di bawah. Seleksi. Ada ulangi, kemudian juga ada keluar. Nah, ini saja ya. Nah, sudah ada saja. Pastikan di sini kita bawa ke bawah. Jika ulangi, berarti nanti akan mengulangi lagi ke menu awal. Kalau ini keluar berarti biasanya langsung untuk keluar. Caranya untuk ulangi, kita jadikan dulu simbol ya. Simbol kita ketik TBL underscore ulangi. Kemudian oke. Okay. Kemudian kita berikan action di sini. Actionnya adalah ya ini add new item di script atau tanda tambah global mau pilih, kemudian di on kan dulu. Release, kemudian pindahkan kursor, masuk lagi di sini, kemudian masuk di go to and stop. Nah, ini nanti dia akan masuk lagi di menu ya, di menu tanda kutip menu, klik lagi koma 1. Kita cek dulu, nah benar ya. Kemudian nah, untuk keluar ini kita aktifkan dulu tombolnya TBL underscore keluar ya, oke okay. Kemudian ini nanti akan masuk di ending kalau ini ya. Berarti action aktifkan dulu tombol, kemudian rilis, pindahkan kursor, kemudian di sini akan masuk go to and fly ya, tapi di sini kita tuliskan ending tanda kutip koma 1. Kita cek dulu, nah benar ya,
Tinggal sekarang kita mengerjakan endingnya. Endingnya kita buatkan dulu. Ending. Ending. Nah, di sini. Untuk membuat ending sama dengan loading tadi ya. Kita masuk di rectangle atau tanda segi 4 ini. Kemudian kita buang dulu untuk bingkai sebab kita tidak membutuhkan. Kemudian kita gunakan lagi umpamanya kalau warna merah boleh ya. Nah, caranya kita buatkan tanda ini. Nah, kemudian seleksi di sini. Kemudian klik kanan Creative Motion Twin. Sesudah itu kita klik di sini Insert Keyframe, kemudian kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini nanti ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita di atasnya pemennya mau menulis ini pemennya mau menulis Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh maaf, ini tulisannya static text ya. Static text. Pindahkan di sini menjadi tulisan di awal. Nah, ini punya warnanya mau seperti tadi warna biru, kita ganti saja di sini. Nah, kita coba lagi dari awal ya. Sekarang kita coba lagi. Pelopornya yang pertama Abu Bakar Siddiq, kita coba sih ya. Siapa pelopor yang keempat? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang kedua Umar bin Khattab. Al-Faruq juga Umar bin Khattab. Zunurain Utsman bin Affan. Membenarkan Isra Miraj Abu Bakar. Menggantikan tidur Ali bin Abi Thalib. Yang menikah dengan Ummu Kulsum Utsman bin Affan. Yang menikah dengan Fatimah Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang jawabannya sudah benar. Jadi kalau mau mengulangi ini seperti kalau tadi sudah nilainya 100 biasanya langsung keluar di sini ya. Nah, kalau sudah keluar seperti ini